akan kenalin ke teman-teman salah satu ikan-ikan unik di sini. Dia bisa berjalan di batu ya, dia bisa nempel di batu tuh. Geli banget guys. Dia ada sisiknya, tapi walaupun ada sisiknya dia sangat licin guys. Makanya kalau ditangkap pakai tangan dia sangat susah banget ditangkap. Kita lempar sini guys, 1, 2. Ada apa enggak ya ikannya ya, kita lihat. Ada guys, dapat ikan yang cukup unik. Kita isi air ya, airnya dari sini aja guys. Ini ikan bloso kalau nggak salah, sejenis gobi-gobian juga. Ini guys, ya kita masukin dulu aja. Kita coba lempar sini guys. 1, 2, 3. Wih, dapat nih guys. Gak kelihatan tadi. Benar-benar. Maaf guys, kita dapat tapi gak kelihatan ya ikannya. Oh, ada udangnya juga. Ikannya guys. Ini udang apaan ya? Lumayan besar. Nih guys, keras udangnya, keras banget. Mantap. Coba lagi. Guys, lihat, kita dapat. Gimana sih kok nggak kelihatan dari tadi dapatnya ya guys ya? Wah, ini kenapa lagi nih? Nih guys, ini ikannya unik banget guys. Nih, dia ikannya kayak ikan apa ya, gobi-gobian gitulah ya guys ya. Tapi dia ada sisiknya sih. Pokoknya ini unik banget ikannya nih. Ada mulutnya, mulutnya itu kayak ikan apa guys ya, unik lah pokoknya. Kita masukin, widih, dapat beberapa ikan unik. Arus sungai, kita lempar di sini. Aduh, nyantel guys. Kita harus ambil yang nyantel. Wih, dapat, dapat. Kenapa ya nih? Wah, ikannya kayak tadi, yang kayak ikan gobi-gobian itu nih guys. Kok perutnya gede ya? Nih, perutnya gede. Kemungkinan dia itu predator, guys. Dia makan ikan kecil juga. Oke, kita masukin wadah. Duh, susah. Nah, nih. Wih, ini manjat, guys. Ini ikan pemanjat. Nih, dia ikan pemanjat. Ya, 1, 2, 3.
Kita tarik, guys. Kosong ya. Oh, ada nih, ada satu lumayan ikan si mata merah ini, guys. Nih si predator. Oke, coba lempar ya. 1, 2, 3. Wih, dapat guys, lumayan. Nih. Ikan predator. Ini guys, kita masukin di wadah. Oke, kita masukin. Cari lagi. Kita lempar lagi, guys. Dapat lagi, dan ini ikan yang kayak tadi ya, ikan boso guys. Dia ikan predator juga, pemakan hewan kecil. Oke, kita masukin guys. Oke guys, kita akan coba jala lagi. Ini aku semakin berada di tengah hutan seperti ini, guys, dan nggak tahu ada hewan buas apa aja di sini. Bisa-bisa saja di sini ada macan, guys. Oke, dapat guys, nih ikan mantap. Ikan apa ya guys ya? Oke, kita masukin di wadah. Nih. Oke, mantap. Oke, kita dapatnya nggak banyak sih, tapi kita dapat ikan unik-unik, guys. Kita langsung review aja hewan-hewannya. Kita dapat beberapa ikan, dan ikannya ada 3 jenis ikan di sini, guys. Nah, yang pertama ya, kita mau kenalin. Ini ikan yang bisa nempel, guys. Nih, kita akan kenalin ke teman-teman salah satu ikan-ikan unik di sini. Dia bisa berjalan di batu ya, dia bisa nempel di batu tuh. Geli banget guys, dia ada sisiknya, tapi walaupun ada sisiknya dia sangat licin guys. Makanya kalau ditangkap pakai tangan dia sangat susah banget ditangkap. Oke. Mukanya unik, serem dan juga lucu. Nih kayak gini. Wah dia jatuh.
Nah, dia kalau sudah nempel, dia itu susah banget untuk di ini guys, apa namanya? Dicabut susah. Nah, nih nempel sama tangan aku. Yang nempel itu di dadanya itu ada sekit seperti gurita gitu, guys. Nah, terus kita dapat beberapa ikan unik nih. Ini bloso, ikan bloso ataupun boso. Tapi jenis-jenis ikan boso itu banyak sekali, guys. Beda-beda di suatu daerah beda-beda. Nah, yang seperti ini, dia predator air tawar. Kadang di muara sungai juga ada ikan seperti ini. Ikannya lucu dan unik. Ada jenis lain lagi. Di sini juga ada, tapi aku nggak nemu, guys. Kita nemu yang jenis ini doang. Nih, yang warnanya totol-totol seperti ini. Es sapi. Oke. Dan yang kita dapat ikan ini. Nih, guys. Nggak tahu aku ini jenis ikan apaan. Ikannya cantik, warnanya mengkilap silver seperti ini, guys. Bahkan aku pelihara juga di rumah. Nih. Ciripnya seperti ini. Oke, terus kita dapat udang. Ini udangnya seperti ini, guys. Bentar. Nah, udangnya keras nih, guys. Capitnya keras. Iya, nih. Capitnya kayak ranting kayu, guys. Dan udangnya keras banget. Kayaknya nggak bisa dimakan, guys. Keras. Ini yang paling besar yang kita dapat. Iya, aku dicapit, guys. Bener ini keras capitnya, guys. Aduh, aduh, aduh. Nggak bisa lepas. Guys, ini kukunya untung yang dicapit. Keras ini. Oke, kita lepaskan aja. Nah, oke, jadi seperti itu, guys. Ikan-ikannya. Kita dapat beberapa ekor ikan unik-unik rare item. Mantap.